Hai guys, jumpa lagi dengan saya Rio di channel Komotografer. Ya, bagi kamu yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa follow Instagram kami di @gofotografer. Oke guys, di video kemarin saya sudah pernah bahas ya di YouTube Shorts bagaimana fotografi landscape, dan waktu itu saya mencoba untuk mengejar sunset guys. Nah, di sini adalah versi lengkapnya dan nanti saya akan share hasil foto-foto sunset di Bali guys. Dan ketika kita fotografi landscape, jangan lupa kita harus tahu POI-nya guys, yaitu point of interest-nya dari hasil jepretan yang kita foto itu guys. Dan selanjutnya kita juga harus perhatikan komposisinya ya. Komposisinya ketika kita meletakkan poinnya di rule of third, nah ini akan terlihat bagus juga guys. Dan kita harus tahu ya momen-momen mana yang kita siap untuk memfotonya juga guys. Oke. Dan untuk settingannya untuk fotografi landscape, saya menggunakan diafragma f22. Dan kenapa kita menggunakan f22? Karena kita butuh detailnya untuk lebih luas guys. Kalau kita menggunakan yang di bawah 3,5, maka itu akan terlihat ada yang bagian yang ngeblur ya guys. Dan ketika kita fotografi landscape, kita perlu semua detailnya ya. Oke, selanjutnya juga perhatikan untuk ISO gunakan seminimal mungkin, karena ketika kita fotografi landscape semua akan terlihat gelap. Dan ketika kita melakukan proses editing di baik itu di program editing foto ya, itu kita bisa terhindar dari noise. Dan selanjutnya yang pasti untuk kompensasinya, berarti kita harus menggunakan shutter speed lambat. Dan untuk kompensasi dari shutter speed, gunakan untuk kecerahannya cukup ya guys. Jadi takutnya ketika ada benda atau objek yang bergerak, dia akan terlihat ngeblur. Oke, untuk fotografi landscape saya menggunakan f22. Dan ini saya menggunakan rata-rata untuk shutter speednya di 1/30 ya. Dan saya menggunakan ISO baik itu 80 dan atau ISO 100 atau maksimal ya ISO 200 ya guys. Jadi supaya ketika kita melakukan proses editing tidak noise. Oke, ini adalah beberapa contoh foto sunset guys. Nah, silakan menikmati. Nah, inilah beberapa foto sunset ya. Ini saya juga sudah sertakan ya settingannya F berapa dan ISO berapa dan shutter speed berapa. Ya, jika kamu ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi lebih lanjut. GoFotographer adalah portal informasi tentang dunia fotografi, tutorial, unboxing, review produk dan memajukan fotografer di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk info tentang fotografi di Indonesia. Saya Rio. Sampai jumpa lagi di video GoFotographer lainnya. See ya.